Okey ya, jom kita tengok soalan nombor 14 eh. Si Khalid tu kan. Okey, minggu lepas dah cerita pasal kad eh. Okey, kad tu kita ada dua jenis kad sebenarnya. Kita ada kad debit. Semua bank ada kad debit. Semua bank ada kad debit. Maksudnya korang boleh guna kad kalau bank yang terdekat dengan kita CIMB lah. Okey, CIMB dengan Agrobank. Agrobank kad dia warna merah putih. Kalau CIMB ya sotong sotong. Ni semua dah mesti banyak sotong. Banyak. Bukan dia yang sotong. Maskot dia sotong. Jadi banyaklah maskot sotong tu. Kan kalau mak dia kerja Maybank banyaklah rimau. Agrobank saya tak tahu apa benda dia punya maskot. Kau tahu tak masa Agrobank tu bank tu dia lebih kepada makanan pertanian sebenarnya. Tapi boleh kita simpan duit kat dia? Boleh. Tapi dia lebih kepada pertanian. Siapa nak buat pinjaman nak apa ternak lembu. Kan ternak lembu pun. kan. Maksudnya boleh. Boleh buat pinjaman kat dia. Senanglah untuk buat nak dapatkan duit tu senanglah. Okey. So dia ada jenis dua jenis kad. Kad debit dengan kad kredit. Kalau Maybank ni dia ada kad kad Manchester United. Dia tak ada Manchester City, tak ada Chelsea. Tak ada Newcastle, Chelsea, tak ada. Dia tak ada nombor 2. Nombor 2 sekarang Arsenal kan. Gayat lepas tu jatuh. Kan? So apakah lagi apatah lagi Liverpool. kan? So tak ada. Dia ada kad Manchester United. Ada kad debit. Kad debit. Kenapa ada kad debit Manchester United tu? Kan. Sebab setia kan. Okey. So memang kad tu boleh pergi untuk mana-mana lah. Sebab tu bahayanya sebab dia ada hard limit. Kecuali kalau pengen korang setkan lah. Dia punya set dia RM50 je. Dia boleh touch RM50. So korang pergi kedai handphone tak bolehlah beli iPhone 4, 14. Kan. Kalau pengen korang lupa set limit. Memang syok lah kan. Tahu-tahu gaji dah hilang separuh. Kan? Okay. Kalau macam tu nasib lah. Anak tu memang tak boleh lah. Sebab tu letak dalam akaun tu RM100 je. Okay. Tapi memang kad tu boleh digunakan untuk touch di mana-mana saja. Tapi kita dah sekarang ni kad pun tak payah bawa. Tak payah bawa beg duit pun tak apa. Sekarang kita dapatkan boleh. QR code. Lagi canggih. Buat handphone je. Kan sebab sekarang ni ada smartphone pun ada kan smartwatch pakai handphone je untuk pakai jam je untuk scan sebab sebab tengok orang bayar dekat DIY orang bagi penumbuk sini apa benda eh okey jarang jumpa lah jarang jumpa sebab dia pakai smartwatch okey so dah tak perlu bawa beg duit jadi kecurian tu nanti lama-lama macam beg duit perempuan pun dah kupus. Tapi perempuan pakai juga kan dah raya. Tapi tak ada apa-apa. Kosong. okay. Kalau saya suka tak ada beg duit saya suka. Saya suka tak ada beg duit. Okay. So itulah kecanggihan. Dulu kad orang nak pakai nak bayar-bayar. Orang pergi keluar duit. Tiap-tiap hari ATM ada orang penuh. Sekarang time gaji je ada orang. Time gaji je penuh. Ni lah start dari 20-an ni kan. Penuh kan. Bau bawang ada, bau. Macam-macam bau ada. Kan? Pukul 5 petang dan ke atas. Sebab orang buat keluar duit, time lepas balik kerja. Jadi faham-faham lah bau-bauan. Lepas tu kat situ tak ada aircon pula. Saya buat keluar duit, pukul 7 pagi. Pukul 7 saya pergi dah mesti. Tak ada orang. So boleh lah. Oh, pilihan lambat dia tekan kan sebab tak ada orang. Kan. Siapa nak pergi keluar duit pukul pagi-pagi? Korang boleh juga keluar duit pukul 11.59 malam. Lepas tu korang boleh tidur kat situ sampai esok. Sebab pukul 12 dia tutup. Dia pintu auto. Tak tahu eh? Try lah, try malam ni. Try. Kau tunggu sampai tu tutup esok pagi. Baru boleh keluar. Pukul 7 tak saya rasa baru terbuka. Auto, dia auto.
Bolehlah try. Kalau esok tak nak pergi sekolah kan. Esok kan last sekolah. Lepas tu cuti kan. Bolehlah try kan. Alasan. Tapi itulah. Sebab kalau kau panggil bomba, masuk TV tau. Masuk TV sebab tu. Kau buat tu, kau panggil bomba. Bomba boleh buka. Nanti masuk TV. Orang pelajar sekolah menengah tempat paling menggarau kelas tu kelas kenapa jadi persoalannya kenapa kan patutnya dia tidak mahu kad debit, kad debit siapa yang digunakan? Oh, so dia okey itulah contoh okey kemungkinan kad debit kan kredit ni kad kredit pun sama boleh touch juga tapi dia lebih kepada hutang lah sebab kita tak ada duit dalam tu bank yang bagi duit pada kita okey. Sekarang dah macam-macam teknologi dah tak perlu dah gunakan kad. Macam settle pun dah tak perlu gunakan kad dah. Senang je. Sebelum keluar kereta, kan orang ingat kita main handphone pula. Bola minyak cepatlah bawa minyak. Ingat main handphone tak? Sebenarnya dia nak set tekan dekat settle. Settle tak tahu. Tak boleh dilihat kan. Settle keluar isi minyak dengan menggunakan aplikasi. Ada lagi canggih sekarang ni, isi minyak dekat stesen minyak Shell kalau tak salah rasa, tapi kena ada RFID. RFID tahu, kalau bayar tol tu ada satu RFID jalan dia kan. Ni macam smart tag. Tapi dia banyak masalah lah. Orang cakap banyak masalah tapi saya tak ada masalah pun ada orang lah. So, dia boleh isi minyak dekat Shell pakai RFID. Isi, turun, turun dia detect kereta kita terus je angkat nozzle. Terus je. Yang penting akaun ada duit lah. Akaun tak ada duit, tak boleh isi. okay, kau pergi tekan-tekan tak ada keluar minyak kan. Sebab tak ada duit. So, macam itulah. RFID. Ada juga parking kereta. Boleh pakai RFID. So, sekarang dah semakin canggih. Mungkin juga nanti akan datang, saya tak tahulah bila. Kita tak ada dah palang tol. Dia lalu je, dia detect auto. Detect macam kat Singapura. Singapura dia tak ada palang tol. Dia terus dia detect. Kita kena belilah alat dia. Ada alat dia macam RFID juga macam smart tag. Dia detect lalu je. Berapa kelajuan pun dia akan detect. Okay. Itu kecanggihan teknologi pada masa sekarang. Siapa perasan sekarang ni pergi pergi pasar raya pun parking yang parking pasar raya contoh Aeon Bukit Rimau. Tak salah saya lah Bukit Limau dia tak payah tak perlu pakai touch and go boleh pakai kad debit bayar parking touch je kad debit. Korang pun tahu kan dekat IC korang dalam IC korang boleh boleh bubuh touch and go. Boleh jadi kad ATM bank. Boleh. Tapi kalau hilang IC bukan setakat pisang. Bukan setakat durian. Habis lah. IC hilang. Habis semua sekali hilang lah. Duit hilang. Touch and go semua sekali hilang. Okay, sebab tu ramai orang tak nak buat. Dia tak sanggup. Macam sesuatu tak nak. Kalau nak hilang, dia hilang satu. Okay. Tentu je. Okay. Alright. Jom. So, si Khalid ni, dia menerima penyata kad kredit bulan Mei daripada Bank P. Penyata tu menunjukkan bahawa dia telah membuat transaksi sebanyak RM850 iaitu jumlah semasa. Dia tidak membuat bayaran balik untuk bulan Mei. Bank P mengenakan caj kewangan 18% setahun atas transaksinya untuk 40 hari. Maksudnya sebab dia tak buat pembayaran, dia akan kena denda lah ni. Iaitu pada tarikh kemasukan sehingga tarikh penyata Jun. Caj bayaran lewat yang dikenakan ialah minimum RM10 atau 1% ke atas jumlah baki tertunggak. Hitung jumlah semasa pada penyata bulan Jun. Okay, jom kita kira. Okay. Kita tak nak ikut dalam tu. Kalau kau tengok ikut dalam tu, ni semak. Okay, yang pertama, cas kewangan. Dia tak bayar apa, dia buat dia buat belanja RM850 tu. Okay. Lepas tu, dia kena cas 18%.
18%. Untuk pembelanjaan selama 40 hari, 40 hari, 40 hari, hari dalam setahun ada 365. Okay. Kalau ikut kiraan dia tu, korang akan dapat jawapan RM16.77. Okay. Ini dia punya charge. Disebabkan dia tak bayar, bermaksud dia bayar lambat. Dia kena bayar. Okay. Patutnya dia kena bayar. Patutnya bayaran dia RM850 tambah RM16.77 sen. Kalau dia tak bayar lambat, berapa ini? Kau tambah tak? 866. Kalau dia tak bayar lambat, kalau dia tak bayar lambat, dia ni dapat, dia terus bayar. So, dia kena bayar banyak ni. Patutnya. Tetapi sebab dia bayar lambat, dia kena cas 1%. So, 1%, so korang akan dapat RM8.67. So, sekarang ni disebabkan dia kena denda, dia juga kena denda, kena denda RM866.77 tambah RM8.67 dengan RM10 kena bayar. 1% dengan RM10. So total dia adalah RM876. Apa sih? RM77. Okey, jom kita tengok kawan dia sebelah. Nabila. Nabila dia belanjakan RM1,800 dengan menggunakan kad kredit pada bulan Mac. Sebab 51 bulan Mac, dia hanya membuat pembayaran minimum RM90 je. RM90 je dia buat bayaran minimum. So, kalau dia buat bayaran minimum, sepatutnya dia kena, dia akan kena apa? Cas lewat juga sebab dia tak bayar sepenuhnya. Okey. Tak bulan Mac tu dia belanjakan RM1,800. Dia buat bayaran berapa? RM20. Okey, tolak RM20. Baru bagi. RM1,710. Okey, dia tadi kau kat kredit, kat kredit. Kau kalau kau orang belanja RM1,800, kau bayar balik RM1,800 tak dicat. Apa cara dia kat kredit? Bayar banyak tu balik tak kena cat apa. Kalau kau tak bayar banyak tu pincas lah. Okey, dah next. So, sekarang dia bayar RM90 je kan? Bermakna kalau dia bayar RM90 dia akan kena cas lah. Okey. So, RM1,710, berapa cas dia? Untuk kita tahu tak kat situ? 1.5% sebulan ni. Ha, sebulan ni. So 1.5 perkalian 100 berapa hari? Untuk berapa hari? 15 hari dulu. Kira 15 hari dulu. 15/365. Okey, tolong kira. Kenapa kita kira 15 hari dulu? Sebab ayat dia tu dia hanya buat pembayaran minimum sebanyak RM20 dalam tempoh tanpa faedah. Diberi bawah cas kewangan 1.5% sebulan atas transaksinya untuk 15 hari. So kena kira 15 hari tu dulu. So dapat berapa? Satu poin. Okey, kita salah kira. Yang atas ni kena kira. Yang satu, okey, ini macam ni, jadi tadi dia kira penuh. Kenapa dia kira penuh? Sebab itu yang dia belanja. So dia belanja sekarang RM1,800 ber? Okay, kau kira RM1,800 ni.
1.10998. 1.11 lah. Okey. Tunggakan dia 1710. Okey, tunggakan dia. Itu yang dikata 20 hari. 20 hari atas baki tertunggak. 20 hari atas baki tertunggak. So 1.5 per 100 darab berapa hari? 20 hari. Okey, kira. Eh, sorry. Dia kira ini untuk sebulan kan? Yang ini setahun. Sekejap. Yang ini setahun. Sebab tu 365 hari. Sebab dia punya ni kan setahun. Yang ni kena buat bulan Mac ada berapa hari? 30. 21 ke 30? 21. Oh. Penyata bulan Mac. Gunakan kad kredit pada bulan Mac. Jadi 31. Itu salah lah. 31 lah. Okey. Ha. Jadi kira balik berapa? Jadi ikut hari ya sebenarnya. Bagi tiga tu, bagi dua tempat pertuhan. Ya? Tiga belas. Tiga belas poin kosong enam. So, ni bawah apa? Enam belas poin lima. Enam belas poin lima. Lima lima apa? Lima lima. Okey, jumlah dia. Ini tak sama dalam buku eh. Sebab dalam buku dia tunjuk 30 hari. Dua sembilan poin enam satu. Okey, soalannya apa tu? Jumlah baki tertunggak pada penyata pada bulan April. Tu jawapan dia. Tadi berapa tadi? Yang dia tak bayar? 1710. Tambahkan dengan 29.61. Itu jawapan dia. RM 1739.61. Kita sama eh dalam buku sebab dalam buku tu dia duduk 7 hari. Dalam masa 1. Okey, betul ni. Kiraan ni adalah wang yang dibelanjakan. Eh? Dia belanja dalam tempoh 15 hari dia bayar RM90. Okey, RM90. Okey. Lepas tu dia tertunggak 20 hari seterusnya. Dia beritahu kan ayat kan? 20 hari. So, tertunggak yang ini. Sebab dia dah bayar ini. So, yang ni tak bayar ini kan? So, yang ni adalah bahagian yang tertunggak. Lepas tu yang ni bulanan ni ikut hari lah. Okay, melainkan kalau dia kata memang kena tepat 70 hari lah. Tapi nanti saya buat secara cek balik. Betul ke 70 hari atau pun ini untuk bulan. Nanti saya akan cermin. Okay? Kalau dia ambil bulan, maksudnya kita tu kan kumpulkan bulan-bulan ke bulan ni. Faham tak? Sebab ni hari-hari. Ni tadi dia kata setahun. Kalau setahun dia kata 65 hari lah. Kalau bulan kena ikut bulan tu lah. Bulan Mac. Mac 31 kan? 31 kan? Aku tak tahu ke? Ini. Yang atas ni 31, 1, 2, bawah 30. 30 atau 28 lah. 2, 3. 3 ke atas. So atas 31 kan. Berhasil lagi lah. 5, 6. 6, 31 kan. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, ni 7 kan. 8. 7, 8 duduk tinggi kan. 2, 7, 3, 1, 8, 3, 1. Hai, kau pun tahu.
Tak tahu Allah ceritakan ni, ini sebabnya. Kan baru tahu. Allah ceritakan garis ni. Supaya kita boleh buat ini. Ini. Untuk kira 3, 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
Tasbih. Dia apa kibas kibas. Kibas tu nak minum. Kan, mau kita jari tu lah dia. Mau cerita kita tak perasan. Okay. Okay, jom tolong Nadia. Nadia pula. Menerima penyata kad kredit pula April daripada Bank S. Penyata itu menunjukkan bahawa jumlah semasa ialah 2,500. Okay. Yang menunjukkan untuk pembelian peti sejuk. Dia lupa nak buat pembayaran balik untuk bulan April. Bulan April berapa hari? Bulan April 30 kan? Okay. So dia kena charge berapa? 1.5%. Okey. So, kiraannya 2500 kalikan dengan 1.5%. Ini bulanan ke? Bulanan kan sebuah kan? Bulan April. Bulan April. Untuk berapa hari? 46 hari tu. 46 hari kan? Haa, 46 hari nak berapa? Sebab dia sebut bulanan kan? Dia tak sebut tahunan. Proses kena perkan dengan 30. Kalau dia buat tahunan, ini tahunan. Yang ini disebut 1.5% sebulan. Ini 18% setahun. Jadi per day 365. Kalau sebulan per day ikut bulan lah. Berapa bulan tu lah. Kak April 30 lah kan. Okey, kira. Ya? RM50 dengan posin. Okey, lepas tu dia lewat bayar. Okey, tambah dulu. 2500 tambahkan dengan RM57.50 dapat berapa? 2557.50 kan? Charge lewat berapa persen? 1%. Darab 1/100 dapat berapa? 1.5%. Itu 1.5 tu yang sebulan. 1% ke atas baki tertunggak. Nampak tak ayat dia? Nampak? RM25.58 kan? Okay, so berapa jumlah yang dia kena bayar? Tambah semua. RM2557.50 tambah RM25.58 kan ada RM10 kan? Ada RM10 kan? Okay, berapa total? RM2,500 terlambat untuk dengan yang A itu. Thank you.
Okay. Ini tak kena RM10, nanti saya tiba ramal. RM2,583.08 tu. Dah cerita ni dulu. Okey, kenapa dia tak kena RM10? Kan ni kita cakap itu 1% atau RM10. Betul. 1% ni nampak dia punya 1% dah lebih daripada RM10. Kalau dah lebih daripada RM10, dia tak kira RM10. Kalau yang ni 1% RM8.67 kan. Jadi sebabkan dia kurang daripada RM10, dia kira yang ni tak ada ni. Okey, dia macam ni. Kalau kurang daripada RM10, dia ambil RM10. Faham? Kalau lebih daripada 1% ni lebih daripada RM10, dia ambil yang lebih. Faham? 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 Ambil lebih. Kalau kurang RM10, dia ambil RM10 lah. Maksudnya RM8. Dia ambil lah RM10. Tapi kalau macam ni lebih daripada RM10 kan? So dia ambil yang besar. Dia ambil cas yang lebih besar daripada RM10. Kalau kurang daripada RM10, dia ambil RM10 lah. Faham tak ya tu ni? Kalau kurang daripada RM10, dia ambil RM10. Kalau lebih daripada RM10, dia ambil yang besar. Itu je. Faham? Ambil RM2. Kalau kena cas RM2, ambil RM10. Kena tambah RM10 lah. RM10 tak bayar. Ha? Ha, itulah dia kena kat kredit. Macam tu lah. Ha, tengah marah dia tu mengembel. Okay. So, Nadia telah buat pembayaran bagi jumlah semasa pada bulan Jun. Ini A. Ini satu. Ini kedua. Dia kata dia buat pembayaran masa pada bulan Mei. Maksudnya dia bayar semua RM2,500. Okey, ni kan? Ini yang dia kena cas pada bulan April, betul? Betul. Pada bulan Mei dia bayar RM2,500. Eh, bulan Mei. Tu ada berapa baki? RM83.80. So RM83.80 ni 8 sen ni masa bila dia kena cas bulan berapa? Yang ni atas ni bulan berapa? Bulan 4 kan? Bulan 5 dibayar RM2,500. Dia tak bayar habis. Dia tak bayar habis. Patutnya dia kena bayar banyak ni. Kan? Tapi dia bayar RM2,500 je. Ada baki RM83, 8 sen. So RM83, 8 sen tak akan dicas pada bulan tadi cas belum apa? Ada. Sampai. So ni cas berapa? 5. 7. Aku punya. Ah, ni asyik terus ya. Tak ni cas bulan 6 pula bahaya. Melainkan bulan 5 tak bayar dia pun cas bulan 6. Ha. So dia bulanan ni kena kan 1%. Lepas tu bulan kalau tak bayar bulan 7 kena kan 1%. Tak bayar juga. Ha, 1% itulah. Ha, kalau bayar tak ada dah 100 habis dah. Okey, tengok Kumar pula. Tolong Kumar.
Rumah dia buat pembelian ada calon dari laman web Dua Negara untuk satu set mainan yang berharga USD RM78. USD pula. Bukan, aku nak terbuka. Rumah ni, untuk usahakan kita lah. Dia membuat tempat yang memberi nasihat singkat kreditnya. Kadar tukaran mata wang asing pada hari pembelian adalah 1 USD bersamaan dengan RM3.90. Dia belanja berapa USD tadi? RM28. Untuk berdarah kan? RM3.92 kalikan dengan RM38. Itu dapat. RM305.36. Dia belanja. So dia belanja dekat TV. Dia pakai USD. Dia kalau contoh korang, kalau korang tekan hotel korang, contoh nak cuci tempat dari internet, kan? Agoda atau apa. Agoda tu kena hati-hati kadang-kadang dia punya. Pernah dengar ke Agoda? Agoda, Traveloka, Booking.com, Booking.com, Trip.com, Aisyah.com. Itulah dia, itu sepercutian tu. Dia kena hati-hati, dia tak pakai currency. Takut dengan USD. Cara USD lah. Itu tadi, form yang mahal lah sebenarnya. Haa, okay. So, aku punya hati-hati lah. USD dulu juga. Kalau pound UK. Okay, so settle. Dah tukar dah duit kepada ringgit Malaysia. So dia bayar lambat macam mana ni? Okay, dah tukar dah. Hitung jumlah semasa pada penyata kredit pada bulan Jai. Okay, dah penyata semasa. Dia kena bawa pecas 1%. 1%. Okey, kira 1%. 1/100 darabkan dengan 305 76 sen. Itu dapat. RM3.058 lah. Okey, so total outstanding dia, total dia punya hutang dia tambahkan dengan 3.06 tu dapat. RM308.82. Okey. Itu untuk bulan apa tu? Bulan apa? Bulan Mei. Bulan apa? Bulan hari bulan tadi? 31 kan? Jadi kita tengok. Bermakna kalau dia tulis kat sini bulan Julai 30 juga. Jadi semua bulan kita kena kira 30 lah. Ha, maksudnya ni nanti kita tukar 30 nanti. Kita check ni. Okey, lepas tu soalan yang kedua, rumah hanya membuat pembayaran minimum sebanyak RM16 dia buat bayaran. Kalau hutang patung RM16 tak cukup duit lah, tak cukup duit. Dia dah pergi bayar pakai USD kan, bawa? Kalau RM16 apa? RM292.82. Okey, berapa cas dia? RM18 setahun kan? RM18 setahun. RM18 per 100 berapa hari? Berapa hari? Ya, berapa hari? Berapa hari? 18 hari kan? 18 hari kan? So, per? Nak berapa ni? Setahun. Semua tahun kan? Kira-kira? 2.60. Okey, jadi 2 tu kan? 1.18 hari, 1.20 hari. So kena buat 2 lah. Ini yang pertama. Okey, yang pertama 292.82. Sorry. Tengok dia macam ni lagi. Yang pertama, kena kira ni. 308.82. Sebab dia belanja sebenarnya banyak ni asalnya. Lepas tu baru dibayar
Yang bawah ni yang tertunggal itu 292.82 darab 18 per 100. Berapa hari? 20 hari kan? Okey, ini betulkan berapa? 274. Yang bawah? Ha? Yang bawah apa? Ya? Dua, kan ini kita kira je lah korang. Korang faham sikit pun tak apalah. Itu dah sekejap. Kita duduk. Okey dah. Dah kan? So, dia, soalan dia hitung jumlah semasa pada penyata pada bulan Ogos. Okay, dia bayar cuma hanya nak bayar minimum sebab nak bagi tuan tempoh. Tanpa faedah. Okey, tanpa faedah eh. Diberi bahawa cas kewangan. Okey, cas kewangan tu dah dapat. Yang 38 untuk 18 hari dengan 20 hari. Okey, kalau tanpa faedah, maksudnya dia tak kira 1%. Sebab dia tulis tanpa faedah. Tanpa faedah, kan kalau lewat, bayar lewat kena bayar 1% ataupun RM10 kan? Tapi disebut tanpa faedah, maksudnya tak ada 1% dan tak ada RM10. Jadi apa kena buat? Orang tambah sahaja itu. Yang baki tu total 292.82 tambah 2.74 tambah 2.89. So dapat apa? Dua sembilan. Dua sembilan lapan puan per lima. Kau kena ingat, kalau bank dia dah sistem auto. Kita kena kira manual pula. Okey. Tunang balik. Ingat, tahu dah kan? Kalau kurang cas lewat, kalau kurang pada RM10, dia akan ambil RM10. Okay. Kecuali kalau dia sebut tanpa faedah, tak payah kira lah. 1% tak payah kira. Okay, yang ni pula, ni yang pertama, cas sebab tu dia ada 2 hari. Ada hari 15 hari yang pertama, 20 hari kan. 15 hari tu, korang kena kira pakai 1,800. Lepas tu yang hari yang kedua tu, selepas korang tolak. Okay, kalau dia tak sebut pasal tanpa faedah, kena. Kat sini dia tak sebut tak selesai. Okay, biarkan. So yang ni, sama juga kalau pemasan, tapi dia sebut satu hari je. Dia kata setahun kan. Setahun maksudnya 1.5, kan? Setahun, sebulan. 1.5% untuk sebulan. So tengok, bulan tu adalah bulan apa ni? Bulan 4. So, 30. Okay. Yang ni dia ada cas lewat sebab dia tak sebut tanpa faedah kan? Okay, nampak tak bila korang kira lebih daripada RM10, nampak? So kalau lebih dari RM10, korang akan ambil RM26.58 sini. Okay. Kalau kurang, kena ambil RM10 lah. Okay, yang ni dia ada USD pula. Okay, dan dia ada 2 hari yang berbeza. So, 18 hari yang pertama, korang kena ambil yang dia belanjakan, iaitu RM308.82 sini. Okay. 20 hari yang seterusnya, korang kena yang tolak tu. Sebab dia dah bayar RM16 tu kan? Ambil yang 292.82. Okey. Sebab tu dia bagi 118 hari, 120 hari. Dan ayat dalam soalan tu kalau kau perasan dia berkata 18% setahun. Kalau setahun maksudnya kena perkan dengan 360. Ingat perkataan setahun perkan dengan 365. 65. Kalau perkataan sebulan perkan ikut bulan. Okey. Tak pun faham sikit tu tak apa. Tak payah. Tak target aku soalan ni. Kalau ada dapat isi aku satu soalan je. Kalau ada. Okay, kita nak masuk bahagian yang terakhir. Ui, bab ni seru. Paling tak suka. Paling tak suka sebab korang tak guna lagi bab ni.
Form 5 lagi kesian kena bayar cukai. Maksudnya kita tak perasa sebenarnya cakap dengan korang. Wang yang korang ada ni, korang tulis ni, ialah korang biasakan sampai korang SPM. Sebab dalam SPM pun itulah ruang yang dia ada. Kalau PhD 3, tu dah dia. Sebab tu korang senak korang biasakan tulis jawapan tu dalam ruang yang ada. Korang jangan ambil jawapan yang ada dekat dalam skema ni sebab ada yang dia skip-skip. Skema ni kita rujuk juga, tapi just rujuk untuk jawapan. Mungkin orang setengah orang kata, alah nanti kita saling kat skema. Tak boleh. Kalau korang belum masuk yang form 5 totally lain. So memang tak, kalau jalan kerja saya tak sama langsung dengan ni. Ini just rujukkan sahaja. Ingat eh. Okay. Mak siapa kau si? Okey, itu jumlah bayaran balik dan bayar ansuran berdasarkan maklumat yang diberi. Yang ini dia senang sikit. Senanglah. Buat kita buat pinjaman kan, beli kereta, beli rumah. Ini contoh kalau beli tak salah saya ni kalau 8% ni pinjaman peribadi. Kalau 8%. Kalau kereta biasanya 2 hingga 4% kalau kereta. Tak ada, tak ada. Okay. Contoh kat situ dia bagi okey. Sekarang kan orang nanti kereta X90 macam kereta dah keluar. Okay. Kali ini nanti saya nak korang kira eh. So yang pertama dia bagi amount loan dia RM100,000. Dia punya interest 9%. Bermaksud 8%, 8/100 darabkan dengan RM100,000. Okey, darabkan dengan RM100,000 dapat berapa ni? RM8 darabkan dengan RM8,000 kan? Berapa lama dia buat? 7 tahun. Jadi dalam 7, so dapat RM56,000. Okay. Dia buat dia RM100,000. Ini dia punya interest. Interest. So interest dia RM56,000. Wow. Guys, lebih separuh kan? Okay. So nanti dah lah dia buat loan RM100,000. Jadi jumlah yang perlu dibayar itulah cara bank buat ni. Okay. RM100,000 tambahkan dengan RM56,000. So dia punya jumlah yang dia perlu bayar adalah RM156,000. Pinjam RM100,000, bayar RM156,000. Okey. Okey, saya tak ikut buku tu, saya kira cara lain. Okey, dia sekarang dia kira bayaran bulanan kan? Kena tahu bayaran bulanan dia berapa. Okey. Dia pinjam berapa tahun tadi? Bahagikan dengan 7 dulu. Untuk tahunan, berapa tahunan? Dapat apa? 22,000. 285.71.
Bahagi pula dengan 12 untuk satu bulan. 1,8. Maksudnya sebulan ni kena bayar 1,857.14 sen. Macam ni lah kalau kira bayaran kereta pun samalah. Samalah. Okey. Ni saya tunjuk satu lagi contoh lah. Okey, contohlah saya beli kereta harga dia RM96,000. Dia punya mahal. Tak mahal lah dia, so dia ni. Tidak, kalau kaya, bayar cash kan? Hutang juga kan? Nanti dah harga apa pun kita ni? Tak ada. Okey, 2.1% sepunya interest kalikan dengan RM96,000. Apa? RM2,016. Okey. Sepinjam 9 tahun kali 9. Satu pampai. Okey. Tambah. Okey. So, nak kira bayaran angkulanan. Bahagi 9, bahagi 12. Apa? Kuantum 06? 1,6. Ni bayaran bulanan lah. Kalau saya beli kereta yang harga yang berapa pun dapat. 8. 1,8 pula. 1,8 pula. Dekat 5,6.8. Ah. Let's say ni tak kira 8,8 lah. Kita bayar 1,060. Contohlah, contoh. Kita beli kereta lah. Contohnya bayar bulan ni. Okey, kereta ni dia punya interest tu. Biasa kalau kereta luar negara, interest dia lagi rendah. Kereta yang dibawa daripada luar negara, dia punya interest lagi rendah. Berapa? 2.1 ni lah. Rendah lah. Biasa kalau kereta Malaysia 3.1. Ada proton. Dia lebih. Kalau kereta tu memang diimport daripada luar negara, dia lagi rendah interest. Sebab tak, saya tak tahu, tapi saya pernah tanya lah. Sebab apa yang kata kami jadi mempercayai kereta yang import dari luar negara. Tak tahu. Tak, itu jawapannya mana saya tahu. Kalau ini 16, kali 9 tu 9 tahun. Ha, 9 tahun. Tapi saya dah tak, dah beli dah kereta lagi. Sebab ni tak percaya pun. Okay, ya, dah ni pada kan contoh. Ini tak jantung. Oh, ini contoh. Ini contoh. Oh, tengah mampu ni. Okey. Sekira je lah. 110,000 kan? Berapa interest dia? 5/100. Darabkan dengan 110,000 berapa? 5,500. Berapa tahun dia pinjam? 9 tahun. Darab 9. 49,500 ni dia punya interest sahaja. Jadi jumlah pinjaman
Jumlah pinjaman RM110,000 tambahkan dengan RM49,500. Berapa? RM159,500. Okey. Sekarang kita nak kira bayaran bulanan. RM159,500. Berapa tahun tadi kita? 9. Bahagikan 9 tahun. Bahagikan dengan 12 untuk kira bayaran bulanan. Satu, empat, kalau bank dia tak kira sen dan dia tak kira duit, dia kena 1, 4, 8. Bila dia tukar ni, kan kata dia tukar ni, dia kan ada, kalau 9 tahun, ada 108 bulan kan? Okay. Sehingga bulan ke 107, korang akan bayar 147,1480. Okay. Nanti bulan 108, dia bukan 1480. Sebab tadi kan korang bayar tiap-tiap bulan lebih. Lebih. Bulan terakhir korang akan bayar. Dia tolak lah balik. Yang korang bayar lebih, yang korang bayar RM3.10 lebih tu, dia tolak lah selama 100. Dah 117. Maksudnya biasa bulan terakhir bayar akan kurang. Nak ada cara lagi lah. Itulah. Patut korang tak boleh kerja. Okey, ni mampi. Dia tu RM80,000. Orang buat pinjaman ni tak sempat nak ambil kereta tau. Renovate rumah. Raya. Tiap-tiap hari raya, orang yang ada rumah. Berapa ni kerja? 7 per 100 carikan dengan RM80,000 berapa? 5,600. Okey, berapa tahun dia tinggal? 5 tahun. Kira? RM28,000 tepat? Okey, jumlah pinjaman dia RM80,000 tambah RM28,000 berapa? RM108,000. Okey, tadi dia pinjam 5 tahun kan? Jadi 108,000 bahagi 5. Bahagikan dengan 12 bulan. Ini bulan patut dia bayar? Yelah, dia 5 tahun kan lagi cepat habis bayar. Itu je. Okey, C. Dia pinjam RM50,000. Berapa interest? Berapa interest? 6% kalikan dengan RM50,000 berapa? RM1,000 ya? RM3,000. Berapa tahun dia pinjam? 4 tahun. So dapat RM12,000. So jumlah pinjaman dia RM50,000 tambahkan dengan RM12,000. So berapa dapat? RM62,000 eh? So, berapa bayaran bulanan dia? RM62,000. Bahagikan 4 tahun. Bahagikan dengan 12. So, dapat? RM1,291. Point? RM67. Begitulah. Ini senang. Kalau buat 4 tahun, eh, Pak. Pinjaman yang kau tak salah rasa kan, kalau pinjam dia ada okey jap kereta maksimum 9 tahun kalau kat Malaysia. Kereta maksimum 9 tahun, motor maksimum 5 tahun kau tak salah rasa. Motor maksimum 5 tahun. Dia ada kategori motor lah. Kalau motor tu motor yang sisi besar, boleh lah sampai 9 tahun semua. Sisi-sisi kan. Ada orang nak beli CBR lah, R1 lah, R2 lah, R3 lah, R4 lah, macam kan. Apa pandang pandang geleng-geleng apa? Apalah kan.
Panigale. Apa? Pada mana ni? Saya tak tahu nanti sebut. Panigale. Ha, Panigale. Pening-pening. Peninglah gele. Lagi pening apa ya? Sekarang ni motor kegilaan ramai apa? NBX. Eh, NBX tak ni eh? Dah, motor-motor yang murah le. Honda Airplane. Kaki, pacak eh. Okay, sorry. Sekarang orang umur cancer dia minat skuter. Orang umur cancer ni mungkin bapak-bapak korang lah. Dia minat NMAX, XMAX. Ego tak? Ego tu low sangat. Dia panggil NMAX dengan XMAX ni motor abah-abah. Tak boleh lah, atuk-atuk tak adalah. Motor atuk-atuk ego lah. Bagian ego Avantis. Baru. Ha, baru. Tu motor mak-mak. Ha, motor mak. Motor budak-budak Modenas. Modenas legenda. Ha, itulah. Motor budak-budak. Ya dah, sebenarnya bapak ni nak bagi motor City 100 je. Tapi mengada-ngada. City 100. Ha, tengok tak? Tu pun tak tahu lemak. Tu dah paling murah. Ha. Tak nak juga nak agak warna kuning. Putih ke kuning? Kenapa pula tukarkan mesin? Tengok. Baru tukar, baru dua tu, baru 2-3 hari tukar kan beset. Belum lagi buruk. Alah. Krek, krek sikit je. Malah krek sikit tu kecabar ego. Kalau nak ego sangat nak ego. Mak Zik dia tak nak, dia tak nak upgrade tentang nanti kan dia punya standard lari-lari. Rempik tu lari. SC kan? SC motor-motor mak kau tu. Skuter LC dah lari. Ego Ego LC. Jual. Siapa punya? Maknya pergi jual nanti. Orang boleh campak. Dia nak murah. Ya, ni mak tu tak nak bagi apa kau pergi join mak. Mungkin dia mentu. Nanti tak boleh rumah. Mak tak tahu hati dia yang. Oh ya. Dia jual lagi sepuluh. Oh, ya. Dia jual kat sini je. Tengah motor buruk. Bapak ni balik-balik. Cerita lama. Ni lagi selai kita habiskan. Alah, korang bawa pergi sekolah bawa motor elok-elok, buat motor smart-smart buat apa, nanti kan hilang kan, nangis juga. Ha. Kita rasa tengok kat budak SG kan motor. Aku rasa nak carakan je. Ha, sebab tu saya pergi pergi sekolah nak. Saya bawa kereta yang paling low class lah saya ada. Nak carakan lah hantarkan kau. Ha, sebab tak boleh. Wah, bawa motor yang terbaru.
Dulu ada budak tu sisa bawa apa tu paling kali tahun 2018 dibawa dengan tahun ada seorang tahun pas dia bawa motor CBR kot nak nak kosong kot lupa abang dia susah nak pergi kerja pakai skuter. Kita ego. Beli CBR tapi pergi kerja naik skuter. Dia nak jadi pameran. Pameran. Yang penting ada. CBR nama motor. Laki-laki. Dan perempuan tak faham. Jadi CBR. Budak perempuan faham-faham ego. Ya, ada budak, ada korang bawa Vario, Vario kan? Honda. Warna kuning. Okey. Bukan bis korang. Skuter, warna kuning. Tak ada. Ya, sembang motor ni budak lelaki lah, orang tahu lah. Hai. Macam hari itulah, yang macam saya cerita itulah. Kan kalau okey, Amina ingin membuat pinjaman kereta sebanyak RM85,000. Banyak ni. Kita kan. Kita. Selama 8 tahun, kadar faedah yang ditawarkan oleh sebuah bank ialah 3% tahun. Okey, hitungkan bayaran ansuran bagi pinjaman kredit itu. Yang kedua, Ibu Aminah memberikannya RM10,000 untuk mengurangkan jumlah pinjaman. Hitung bayaran ansuran bagi pinjaman kredit itu. RM10,000 tu maksudnya kita bayar istilahnya wang pendahuluan, pendahuluan ataupun down payment. Wang muka. Bukan muka korang. Okey. So, macam itulah maksud dia lebih kurang sama. Okey. Ini biasa. Bila korang habis belajar, perkara yang mula korang akan hutang ialah kereta lah. Ialah kereta. Hutang. Sibuk beli kereta. Ayah, kau tangkau putri. Apa? Pizza? Kau tangkau pizza kan? Masa ayah kau nak jual abang tak kan? Beli beza. Kenapa? Sebab Abang Jalap belakang duduk depan Noin. Okey, okey. Bukan masalah betul. Okey, okey. Saya tunjuk dulu. Tidak. Sampai habis sebelah. Ya? 75,200. Okey, ini jumlah pinjaman eh? Dengan 5 tahun tau? Okey, sekarang kita kira bayaran bulanan. 75,200. Tadi berapa tahun dia pinjam? 5 eh? Dia nak buat 5 tahun, bahagikan dengan 12. Kira dapat apa? RM 1,253.33 diri dia. So, bolehkah dia buat loan kalau dia punya bank fee tu bagi 3.5% 5 tahun, boleh tak dia bayar? Sebab dia target nak bayar 1,050. Boleh tak dia bayar 1,253? Tak boleh lagi kan? So, kita beritahulah
Dia tidak boleh membuat, dia tidak boleh buat pinjaman dengan bank B kerana dia telah melebihi apa yang dia bajet lah, ataupun apa yang dijangka ke, apa yang dia rancangkan ke. Kalau dia pinjam kat sini, dan dia tidak boleh mengurangkan tempoh pinjaman kepada 5 tahun untuk mengikut apa yang dirancang. Ataupun korang katalah bayaran bulanan yang dikira tidak seperti apa yang dia rancang. Yang penting korang tunjuk kiraan sebab dia nak bayar RM1,050. Tapi sekarang ni dah mula, so tak boleh lah. Dia kena panjangkan lagi tempoh pinjaman. Bila kan? Ni 5 tahun kan? Lagi panjang korang tempohkan tempoh pinjaman, lagi kuranglah korang bayar, dapat bayar. Tapi lagi panjang, lagi naiklah interest dia. Kalau ikut sekarang lah, lagi pendek, lagi kurang. Okay. Tapi itu semua budi bicara bank. Okay. Habis. Yang tinggal tu tinggal je lah, tak payahlah nak. Okay. So salin. Lepas tu kita nak patah balik ke muka surat. Muka surat. Kita nak buat balik latihan asas-asas tu. Muka surat 3. Muka surat 2 lah. Ni kita nak buat ke depan seorang-seorang. Ha, tinggi sikit. Kereta sekian lagi tinggi. Kereta sekian lagi tinggi. Terselah sebab harga dia dah murah. Kereta sekian harga dia dah murah kan. Jadi interest lagi tinggi. Tapi ada juga kereta sekian interest rendah dia. Ada. Dia tengok bank, ikut bank. Kadang-kadang kita beli kereta baru pun interest tinggi sangat juga. Macam contoh, saya ingat dulu masa saya beli kereta yang comel lah, tak apa-apa comel. So, saya beli kereta tu dulu, saya kerja sendiri. Kerja sendiri dia susah nak buat pinjaman. Jadi, saya kena pergi bank, di interview. Interview lah, dia tanya kerja apa, buat apa. Tunjukkan receipt. Receipt, tuition masa tu. Jadi, susah nak buat pinjaman. So pergi dia, tapi dia letakkan, masa tu tak tahu kan, bodoh-bodoh lah dia panggil. Dia letak interest tinggi, tak persen tu. Tinggilah sebayar untuk kereta tu bulanan tinggi. So, padahal padahal orang tu bayar, orang lain bayar murah je, tak sebayar tinggi. Itulah 500 lebih lah tu. Untuk kereta yang tu lah. Masa tu kereta tu 50 ibu masa tu tahun 2007. 50,000. Oh, hasil dia. Alza pun kan 50 lebih, 60 lebih kan. Masa pergi barulah. Itulah kereta pertama yang saya beli baru. Mula-mula saya pakai kereta Toyota GL yang orang buat drift. Kereta yang orang buat drift yang petak. Toyota petak. Mampu petak. Orang buat drift. Ada pergi lah kalau tempat-tempat drift, nampaklah kereta petak. Biasa kalau putih. Kan? Ini kecil lagi. GDX dengan GL. Cari lah. Ya. Kereta mula-mula saya pakai. Lepas tu saya pakai Proton Tiara. Tiara. Masa tu kat kampung ni exhauster paling kuat bunyi. Tiara. Ha. Exhaust kepala anjing panggil. Sebab anjing boleh masuk. Waktu tu lah. Lower gila. Lower dalam dia merah dengan dia punya steering sport. Dia punya. Masa tu masa belum mula kahwin kita pakai dia. Lowet lah, lowet bila jumpa bonggol kena. Masa tu bonggol pun tak ada. Jadi sedap lah.
Tak ada korang pakai ni. Tak pun pakai rare lah. Tiga tayar dia, dia punya skru tiga je. Nak empat. Empat atau lima. Biasa kereta empat atau lima sekarang. Kan dia tiga je. Oh, dia dia skru dia lain, tak sama macam kereta lain. Masuk tu kat kampung ni. Benar lah. Oh, tu, itu, itu lah. Itu menantu tu ni. Tu baru tu beli kereta tu. Kereta tiara tu adik sambil. Ha, tanya lah bapak korang kereta apa yang pos. Tanya. Haji. Tapi saya pernah bawa juga kereta Honda tahun 80-an, Honda Accord 80-an yang lampu bulat. Dah tak ada, susah cari. Saya bawa atas jalan kat KL, semua kereta tepi. Bawa kan, kereta semua jauh je. Tahu, takut kan, kena langgar. Kereta keras, kereta keras, kena langgar, kemik lah. Jangan lah kemik. Macam putus agak yang mula-mula tu lah. Keras weh. Ada siapa mak bapak simpan putus agak? Dah lama. Ada. Keras gila. Badan dia. Kalau langgar anjing, anjing tu memang hancur lah. Kita sekarang langgar anjing, anjing tu boleh jalan. Siap lari, kita jatuh, bumper semua jatuh. Ha. Jangan tak tahu. Bansar, saya nak pakai. Okay, duduk belakang sekali kan? Eh? Sonok oh. Ha? Minat? Semua ada benda yang minat kan? Aku janganlah minat kereta juta-juta, memang tak mampu. Tak, 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 tak dapat juga. Tapi saya dah dapat belilah kereta yang senang. Yang ada promo. Semua orang suka kereta tu beli. Kereta wish. Dari dulu saya suka. Itulah, sudah capai lah target saya. Janganlah target Lamborghini. Memang buka pisang durian lah. Korang tu agak-agak. Kita target. Bila kita target suatu benda tu, kita target yang kita capai. Kita capai. Bila kita dah capai. Jangan dengar cakap orang. Nanti sekarang ni orang cakap, ah, aku tak belajar tinggi-tinggi pun dapat je banyak. Salah. Bila kita tak belajar tinggi-tinggi pun tak ada banyak. Ada satu yang kita tak capai lagi. Itu kita tak ikut sunnah. Sebab Nabi sendiri pernah nasihatkan umat dia supaya belajar sejauh dia dulu. Sebab tu ada orang, dia belajar dia tak guna pun belajar lagi. Belajar tapi tak guna pun untuk. Nanti dia suri rumah tapi dia kena belajar. Dia suri rumah dia tak nak tapi belajar. Tak belajar. Ada bisnis tapi dia tak nak. Apa? Ada. Ibu pun nak pergi. Tapi tak payahlah, saya tak cakap macam tu. Sekarang ni zaman kalau orang belajar, ada diploma pun dapat gaji besar lah sekarang. Berapa ramai anak murid saya dapat gaji besar?
dapat gaji besar. Korang nak mereka diploma tapi kerja bank. Diploma kerja bank gaji 3,000 lebih. Ada rumah. Ada rumah eh. Ada rumah, lepas tu ada kereta. Kereta ada lah. Perempuan. Perempuan ni. Perempuan. Suami dia tak ada rumah. Dia ada rumah. Jangan dengar kau orang tak belajar pun dapat tak dengan salah ya. Tak suka nak murid itu fikir macam tu. Belajar je. Dia tu dia tak belajar. Tapi dia belajar tu. Jangan tengok orang lain tu, cuba tengok Rashford. Dia ada PhD tau. Rashford tu ada PhD. Dia doktor tau. Doktor. Yes. Rashford. Apa Pogba? Pogba ni sombong lah. Nama je silap. Dia tengok mana? Mana? Tapi dia sombong lah. Dia senang tapi dia undang. Dia kan dia kan tapi tak main iPhone. Jadi dia perlu itu. Kan? Orang pun dah tak suka dah dia. Boleh ya kalau kau suka ni. Okay, 2 kan Zaid, kau tengok abang kau kan. Sewa rumah pun dah berapa? Zaid, kan? Sewa rumah pun dah berapa abang kau? Ayah kan gaji dia kecil. Kalau mama suruh beli rumah, tak nak fikir gini. Dah lah masih sewa kan. Boleh gaji abang dia banyak. Ada, letak ni. Boleh, boleh buat. 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Kita lompat. Kakak kamu ni. Kan mood, saya tak hati lah. Kalkulator ni saya tak hati, bukan mood. Kalau saya cabut bateri je. Hari tu. Tidak, ni kalkulator dia ada yang reset pakai ni, tak tahu. Tak boleh guna. Buka.
Buka satu, biar dalam seminit dia reset lah sendiri. Ha, tahu tak buka? Nanti lah next class dia sebawah. Lepas tu tak boleh kira lah, dia lari. Dia boleh kira cuma dia yang tadi pulak. Oh. Tak kerti. Aku tak kerti. Tanya abang kau, aku patut tahu. Macam mana boleh tertukar muat tu? Eh, ni bukankah kereta korang? Ada? Tak kereta baru pula tu tinggal. Bagus anak-anak murid ni. Bagi kat kereta free kat tu. Aku dah pernah pun. Tak apalah, boleh buat atas makin tinggi. Tinggi-tinggi kan. Okay. Alright. Okay, senang je. Ni dia kena buat. Ni dia kena buat. Habis cerita. Sembilan, enam, tiga, lima, lapan, tolak sembilan. Okay. Okay, tengok 12 tolak 10 tolak 16. 4 tambah 8. 4 tambah 3, 7. Okay. 12 bahagi 4. Okay, 3. P kuasa 3 tolak-tolak 4. Alright. Okay, Q kuasa 5 tolak-tolak 6. Okay, good. Dah. Ha, anda tanda. Loan kedai. Kalau kedai tu bagi loan lah, kedai. Come back. Ha? Beli ke orang, mana orang bagi loan? Kena bayar cash lah beli ke orang. Lainlah ada orang tu beli, kalau beli ke orang, bayar bulan-bulan tu kita panggil sambung bayar. Maksudnya orang tu ada hutang dengan bank. Kita bayar. Tapi bahayanya kereta tu, kalau beli atas nama orang tu dan kita bayar, kereta tu masih nama orang tu. Okey, dia kalau orang tu hidup tak apa. Kalau orang tu dah, kita dah habis bayar, orang tu mati. Lepas tu nanti dia punya waris minta balik kereta tu. Pisang. Kamu bayar boleh buat, tapi itulah risiko dia. Kalau waris dia bagi lah, tapi biasa ke orang dah mati ni nak tukar nama, proses dia panjang. Kalau orang mati lah, nak tukar nama, proses dia panjang. Tukar nama kereta, orang tu dah tak ada. Macam arwah maksa lah, ada satu kereta nama dia, lepas tu tak sempat tukar nama, meninggal, dia je kereta tu sampai lupus. Dia nyuruh tag pakai-pakai sampai rosak, tu buang. Buang besi tu. Tak boleh nak jual. Okay.
Okay. Okay, nombor 11. Semua kita buat. Satu buat E dapatlah. Soalan SKM. Soalan SKM tapi ada kat tajam sekunti saja. Ya. Tak, ni soalan SKM. Dia sama dia konsep dengan ni. Ha? Sama dia konsep dengan ni. Tapi dia tak ada potong-potong lah. Dia kena kuasa.
Soalan ini Kiri kena sama kanan. Siapa boleh dapat E ni, boleh ambil SPM terus lah. Siapa tak buat ke depan sebelum balik, tebu dia. Jenilah, kau nak pilih lelaki yang ada jenis. Jenilah. Kau lah jangan ikut jawapan belakang eh. Jangan ikut jawapan belakang. I know. Ini kena pecah dulu. Tengok jawapan boleh. Cara kerja jangan tiru. Sebab jawapan belakang tu dia ada skip jalan kerja. Kita tahulah. Yang bawah ni nombor 13 ni kebanyakannya adalah soalan dia adalah sebahagian dari soalan SPM yang bawah. Ini dia ada dekat admin. Tapi tak belajar, tapi dia ada dekat admin. Kau belajar sekarang. Dia belajar apa yang kau nak belajar sebelum ni lah. B. Ada tu. 5 kuasa 5, 5 kuasa 3. 13, 13. 13. Saya tak buat soalan tu. Saya tinggal soalan. Nombor 10 tadi. Kita dah buat tadi berapa ni? 7, 8 dah kan? 10 belum eh? 10 belum. Okay, saya tinggalkan eh. Bagi masa 10 minit. Ya. Boleh, boleh. Tak, here yang okey. Yang bawah ni dia, clue dia kiri dengan kanan. Kiri dengan kanan sama. Kau tengok fikir sama ke tidak? Saya rekod. Jangan tipu eh, saya rekod. Ada. Dah? Sama ke? Minah kuasa tu. Nombor asas dia kena sama. Nombor asas dia kena sama. Kalau 5. Ini nak kena. Kalau orang
Kita tak buat dulu. Pisah ni pis. Bawa. Men, saya men. Kemudian,
itu Masalah demi berdua-dua hari yang baru ada ni. Ya.
Jadi, tak, saya dua puluh, saya
Betul jawapan dia, tapi cara tak betul. Kan saya kata kiri kanan kena sama. Ya. Yang ni, tiga kotak tiga. Dua lima kotak N kan. Yang ni, lima kuasa lima. Lima kuasa tiga kan. So, tiga kuasa N. Jom kau susah balik. So, jadi tiga kuasa N, lima kuasa tiga kan. Nampak tak ada tiga ni tiga, jadi N sama dengan. Okay. Betul jawapan betul. Ha. Jawapan betul tak masalah memang tapi saya nak betulkan untuk 4.5. Dia nak macam ni. Okay, faham eh? Faham eh? Ha. Saya tak kata form 4 tadi betul lah untuk form 3 betul lah. Untuk 4.5 macam ni. Admit nanti. Sebab kebanyakan korang akan ambil admit nanti ni. Ya pun. Amin. 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 Okay, ini pula. Okay. Ini kan tak asas untuk asas sama kan? Sama dah kan? So, ambil atas. Okay, good. No. Oh, saya boleh buat resmi kan? Tiga, dua, tiga. Tapi orang ni tak boleh kuasa jadi naik. Dia kena sini. Ni jadi kena untuk kuasa sini. Betul. Boleh betul. Tapi N sama dengan satu lah tak tulis. Oh ya. Yeah. Oh. Okay. Tapi yang the best, cara kerja yang the best ialah macam ni. Ni tiga, ni kena jadi ketiga. Jadi tiga kuasa dua N. Okay. So, ni dah settle. So, 2 sama dengan 2N kan? So, N sama dengan 2 bagi per. N sama dengan 1. Ni enak macam 4.
Tentu. So, markah dia tu besar. Nanti dia takkan orang baik tak ada. Dia boleh kalau markah, kalau kau set bagi jawapan dia, terus boleh kosong. Patutnya kena jalan pipi. Okay? Maksudnya saya nak bercukar sekarang. Okay. Alright? Okay. Okay, saya buat jalan pipi sejujurnya. Cuma ini, lima semua sama kan? So, ni satu. N tambah satu betul? Ni 5 kuasa N tambah 1 sama dengan 5 kuasa 5 tambah 3 kan? So N tambah 1 sama dengan 8. So N sama dengan 8 tolak 1, N sama dengan 2. Okay, so buat jalan kerja ikut spek. Kita tak kata jalan kerja kau salah. Tapi jalan kerja kau orang ni tak kata kongri lah. Nanti kau belajar lain pula. Kau rasa lah. Okay, sekarang cuba ikut apa yang spek yang sebagi. Spek yang. Spek. Spesifikasi. Okay. Ni. Boleh pula. Okay. Kan dua sama dah. So 12 tu. Tak payahlah. Okay. 12 tu 3. Betul macam tu pula. 12 tolak 3 sama dengan N. So N sama dengan 9. Ni okey lah. Okey lah. Okay? Okay. Alright. 10. 3 tambah 1. 4. Y potong 4. Okay. 81 bagi 27. 3 kan? N kuasa 3. Jadi N negatif 1. Kosong. So negatif 1 letak dekat bawah. Hati-hati. Kadang-kadang soalan ni nak jawapan macam ni je. Kadang-kadang dia nak jawapan macam ni lah. So kena hati-hati. Sebab kalau tengok kat jawapan ni tak ada. Ni ke jawapan ni. Okay. Yang ni. Semua ni kena kuasa 2. 3 kuasa 2. Ni kuasa 2. Ni kuasa 2. Kena B. Oh, dah salah. Okey, sedia jawapan. Okey, ni 3 kuasa 1 darab 2. A kuasa 3 darab 2. B kuasa negatif 1 darab 2. Darab A kuasa 4 darab negatif 1. B kuasa 1 darab negatif 1. So, 3 kuasa 2, A kuasa 6, B kuasa negatif 2 darab A kuasa negatif 4. B kuasa negatif 1. Jom mari salah sini. 9. A kuasa 6 tambah tolak 4 kan? B kuasa negatif 2. Ni tolak kan? Bahagi betul? Tolak negatif 1 kan? Ada dua tolak dua kali kan? So 9 A kuasa 2. A kuasa 2 betul. B kuasa negatif 2 tambah 1. So A kuasa 2, B kuasa negatif 1. Ini betul. Tapi jawapan yang dikendaki adalah per sebab kuasa dia. Tapi kena hati-hati kalau kat paper 1 mungkin ada ni. Mungkin juga ada ni. Tengok kat paper 1 lah ABC. Okay, next. Okey, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 4, right. Ni 3, 3, ni 4, negatif 4, okey. 2 tambah 3, 5, 5 tolak 4, 1, right, 1. 4 tolak 3, 1, tolak 4, 5, okey, good. Anak cuba tengok. Cara kita dah okey. Sebab tu saya tengok jawapan terus. Okay. Okay. Next. 2 kuasa 3. 8. 6. Negatif 9. Okay. Ini betul dah. R kuasa 5 per 2. A. R kuasa 1 per 2. Okay. Ini kena hati-hati sebab dia pecahan kan. So 8 bagi 8 dah 1. Okay. Tak tulis. R kuasa 6. Tambah 5 per 2. Tolak 1 per 2. Maksudnya. 4. R kuasa 8. Okay. Lepas tu S negatif 9 tambah kecil ni kan kecil. Tambah 4, 5. Eh, negatif 9, negatif 5. Negatif 5
Tambah 2 negatif. Apa ni? Negatif 9. Tambah 4. Tolak 2. So X negatif 5 tolak 2. Okey, negatif 7. Okey, jawapan dia betul tapi positif kan? Okey, siapa yang nak buat tadi? Lagi? Dua orang yang tak buat? Macam mana ni nak buka nak hutang? Hahaha.